Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu kita kembali pada hari ini iaitu 5 hari bulan Mei 2020, iaitu bersamaan dengan hari Selasa ya. Okey. Hari ini kita nak belajar macam mana mencari data-data pembeli yang boleh kita dapat dari platform alibaba.com untuk sektor pertanian. Maksud saya bagaimana kita nak ekspor bahan-bahan pertanian ke luar negara, cari pembeli untuk ekspor, untuk tujuan ekspor. So saya masih terus masuk ke Alibaba. Okey, saya masuk akaun saya alibaba.com. Okey. Okey, terus saya masuk dah. Okey, so saya masukkan terus apakah bahan pertanian yang saya nak perlu cari. Contohnya nenas. Okey, saya nak cari pembeli untuk nenas. Nenas ni, kita cari, saya ambil contoh. Durian ada, nenas ada, macam-macam. Kita boleh cari pembeli di luar negara. Nenas saja ada 157 pembeli. Okey, dalam Alibaba dipanggil RFQ, Request for Question. Okey, Request for Quotation. Minta maaf, Request for Quotation. So dalam atas sekali, pineapple, can pineapple, cutting board, coconut, ini semua ada, avocado, okay, ini senarai-senarai yang ada. Kita ada 157 sebenarnya, okay, mengenai dengan pineapple. Pineapple, kalau kita nak export fresh pineapple ke luar negara, okay, tak perlu menggunakan orang-orang yang ketiga, terus saja kita cari pembeli. Ini pentingnya data. Okey, kita pergi ke fresh pineapple. Tekan di sini. Okey, fresh pineapple, maksud saya di sini kita ada 22 pembeli di luar negara, dari Australia, Sri Lanka, United States, Indonesia, United States. Okey. So Costa Rica pun ada. Okey. And Turki, ini negara-negara mana yang ke South Korea. Contohnya kita nak hantar ke Korea. Okey, saya terus masukkan Korea. Nampak dia perlukan 500 kilogram. Hello, do you sell mini pineapple tu? Maknanya bentuk yang kecil lah. Saya tak pandai pertanyaan. So, saya dapat terus sebab saya dah masuk account saya. Okey, ini nampak di sini pineapple ni fresh. Common cultivation type mini pineapple, permintaan daripada Korea, iaitu 5 hari bulan 4, deposited, mana dia masuk, deposited, mana dia masukkan untuk quotation. Okey, ada baru 2 orang yang bagi daripada Thailand. Okey, 2 syarikat daripada Thailand yang masuk untuk supply. Ini contohnya pineapple ni, mana pineapple yang bentuk kecil ni dia beli $3, makna 3 kali 4, lebih kurang 4.3 lah, RM12, RM13 sebiji, RM13. Kalau kita kata ini US dollar, kalau satu fresh punya yang bentuk lagi kecil tu ya, lebih kurang harga dia $1.2. Okey, so $1 sama dengan lebih kurang RM5 lah. Alright. So kita pergi dekat sini. Jadi ini spek dia, fresh pineapple, fresh fruit 500 kilo. Do you sell pine? Okay. So kalau anda kata saya masuk quotation dekat sini, saya ada data-data. Saya terus masuk import product and price list. Sebab saya tak ada produk tu. Okay. Terus terang saya tak ada produk tu. Ini data yang saya ada lah. Produk-produk yang saya ada saja. Contohnya, okey, kita kata kita ambil di sinilah fresh pineapple. Saya ambil contoh saja untuk sebagai ini. So saya tekan confirm. Tuan-tuan tengok data saya terus naik untuk sebut harga 500. Ini saya gunakan data Slimming Tea. Sebenarnya ada dah quotation pun untuk saya beri sebut harga. Sebenarnya untuk sebab harga ni 500 kilo ni setengah tan. Kita
kemungkinan kita mula dengan dia setengah tan, tak banyak lah kan. Setengah tan yang 500 kilo. Yes, so kita kena fikirlah. So kalau kata 500 kilo, katakanlah 1 kilo, kita jual lebih kurang RM4. Yes, RM4, 4 kali 5, 200. Makna RM4, makna RM500 US dollar, ada RM2 lebih kurang, sudah mahal lah, RM1 lebih. So, kita 5, 2 kali 5, 10, RM1. Ini boleh dihantar secara kecilan. Saya terus masuk sini. Lebih kurang kalau RM2 US, 2 kali 5, 1,000. 1,000 sama dengan 500, 1,000. 1,000 sama dengan RM4,000. Ini FOB ya. FOB, mana? Fit on board. Okay. Lalu, information tekan sini. And then, kita masukkan kita punya data. Yes, so kita masuk macam mana kita nak tulis dekat, then saya buat submission. Ini kuantiti kecil ni sebenarnya kadang ni orang buat ujian saja. Maksudnya ujian ialah di mana dia menguji sejauh mana kita boleh supply. Okay, so sini fresh. Okay, saya pergi kepada coconut pula. Contohnya saya klik dekat sini, coconut. Orang kata kelapa lah. Saya coconut. Okey, sebelah ataupun saya dekat sini, saya boleh tengok produk-produk lain yang boleh dapat. Fresh fruit. Saya dah sebenarnya type dragon fruit. Dragon fruit, buah naga. Okey, saya type dekat sini dragon fruit. Tuan-tuan tengok. Dragon fruit. Okey, ini saya sudah type di sini. Search. Okey, dragon fruit. So, dalam dragon fruit, fresh dragon fruit, dragon fruit seed, macam-macam. Okay, and then rambutan pun ada. Okay, ada 17 dragon fruit saja. Okay, kalau rambutan, kita tengok. Contohnya lah, kita nak ekspor rambutan, ada 7 rambutan. Kita nak, dia kadang dia mula dengan 1 kilo. Ini ke Vietnam ni. Kemudian United States, United Kingdom, rambutan sahaja 10 kilo. Sikit ya. Tuan-tuan, dia minta, dia request sikit sebab kita hantar ni. Kemudian.